guys, kembali lagi di channel dengan saya Marvel Zoo. Bermain kembali lagi di game Genshin Impact. Guys, lanjut. Setelah kemarin kita bermain petang umpat, kita akan melanjutkan misi event yang selanjutnya ya guys ya. Kita lihat misi event apa lagi. Melintasi alam liar guys. Nah, ini nih. Yuk. Kita melintasi alam liar yuk. Nah, oke. Di mana tuh ya? Terus ke sini jauh amat. Coba teleport dulu deh. Ini ada di kapal itu, guys, melintasi alam liarnya. Oke, coba lanjut ya. Berarti kita harus naik ke gunung tinggi bisa. Kota lama yang telah lama kubayar, guys. Nah, ke kapal itu tuh kita susah lintas permainan. Eh, bawa kita naik ini dulu nih, guys. Ini yang ribetnya kayak gini, guys. Naiknya lama, capek tuh nguras energi tenaga nih, energi ini, energi stamina sini nih. Tuh yang warna kuning, guys, ya semua kanannya dia. Kayaknya cuma variasi aja, katanya nambah speed sedikit sama damage. Kayaknya nggak. Wow, langsung ketemu musuh. Cloud Retainer damage ke device. Jangan doang kayaknya. Aduh, kacau. Ya, jangan. Aduh, itu gak bisa kepake. Gak bisa. Kembang api yang mana ya? Apa ya masuk burung ini sih? Itu supaya bisa terbang tinggi kita harus lompat lebih dulu. Terbang menuju tak terbatas. Kalian yang terbang ke sini, kalian otomatis sudah jantungan. Lebih baik jangan jadi seperti ini. Ya, terbang jantungnya pun sudah dimakan itu, guys. Nyawa nggak balik lagi, guys. Nah, terbang tinggi. Bom dari atas, bang.
di mana permainan, di mana, di mana, di mana. Oh, di atas ya. Ini dia. Kita kenakan dulu wireless kompas lu. Oh, iya, ini nih. Ini nih. Nah, baru atur. Ini baru, guys. Pun kecepatan. Ngam ini dapetin dapetin balon, guys. Tuh balonnya banyak. Ini kita dapatkan. Tidak bisa di pause ya guys, ada api game ini tidak bisa di pause guys. Duduk-duduk ya, apa guys, cepet-cepet. Cepet-cepet, maaf. Wow, apa tuh? Letak-letak balonnya di mana, kita belum apa guys ini. Ah, ya malah jatuh ke itu lagi. Duluan. Letak balonnya di mana? Udah nggak apa? Iya, ada lagi. Nah, terbang tinggi. Nah, ini nih. Terbang tinggi, terbang tinggi. Terbang tinggi lagi. Wah, nggak nyampe. Aduh, ini tingginya nggak nyampe tinggi banget, guys. Gimana ya? Tinggi lagi dong, woi. Kurang nih. Kurang tinggi nih. Ah, gitu. Wah, masih kurang tinggi nih. Aduh, gue setel lagi, guys. Mana lagi, udah habis sekarang ya. Udah habis. Pembelas di mana lagi? Wah, gawat nih. Gawat di mana lagi? Gua 18. Yang 22 balon lagi banyak. Di mana ya? Oh, ini ya ampun. Nggak kelihatan. Ini lagi. Darah berkurang guys.
habis lah, gua habis. Ya tuh, di mana lagi ya? Aku jadi bingung. 21. Wah, ini agak sulit juga nih, guys. Boleh ganti kali ya. Atur. Bisa nih ketinggian melompat karakter. God bless. Ini dari pakai udah bagus pengaturan skillnya. Ya coba deh. Sekali lagi guys ya. Masa gagal terus nih. Bingung aku guys. Kalau gagal terus aku nggak bisa jadi pelaut. Balon di sini hilang. Aku bisa hilang. Oh ini nih sama aja. Ini dia ada hilang sini. Dari ini. Ah, goblok. Sumpah susah banget. Ya hilang lagi. Bang tinggi terus, bang tinggi, bang tinggi. Terbang tinggi. Mau satu lagi. Cepat. Menetik. Menetik, goblok. Wah, luar susah. Waktunya gak cukup, guys. Sekarang aku udah tahu, guys, letaknya di mana. Gak bisa baca. Aduh, nyebalkan. Nih, kadang suka ada tiga di sini, kadang nggak ada loh. Bingung ya. Thank you.
Oh. Belum. Yes. Berhasil, guys. Pas 40. Dari tadi susah banget ya, guys ya. Ambil Ivan Adia Balon ini sangat rumit. Yang penting dapat primo game, guys. 40 dapat duit 40.000, lumayan kan? Lumayan dong. Dapat primo game jadi banyak, pasti bakal. Tuh kan 7.600 lebih. Oke, guys. Untuk Ivan Balon ini cukup sampai di sini. Nah, saya juga pamit ya, guys. Oke. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, guys. Bye.